Hai semuanya, selamat datang di channel Kuina Sofia. Oke, langsung aja di video kali ini Mimin akan membahas tentang biodata para pemain setulus hati. Pemain yang pertama ada Evan Sanders. Pemilik nama asli Stephanus Alexanders ini lahir di Biak, Papua pada tanggal 8 November tahun 1981. Ia adalah seorang model, presenter, dan aktor berkebangsaan Indonesia. Agama yang dianut aktor berusia 42 tahun ini adalah Islam. Pada tahun 2004, Evan memulai karirnya sebagai presenter Indonesia. Kemudian ia merambah ke dunia tarik suara berduet dengan Melly Goeslaw dengan menyanyikan lagu tentang dia. Ia juga mengeluarkan dua album, yaitu Sebelah Mata pada tahun 2008 dan Dua Mata pada tahun 2011. Selain merambah ke dunia tarik suara, ia juga merambah ke dunia seni peran. Adapun sinetron yang ia mainkan diantaranya adalah Roman Picisan, Karma The Series, dan Ikatan Cinta. Oke, selanjutnya pemain yang kedua ada Ririn Dwi Ariyanti. Ririn Dwi Ariyanti ini lahir di Malang pada tanggal 6 November tahun 1985. Selain seorang model dan aktris berkebangsaan Indonesia, ia juga seorang presenter. Agama yang dianut aktris berusia 38 tahun ini adalah Islam. Ririn memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui debut sinetron perdananya yang berjudul Kasmaran. Namanya melambung saat ia memerankan tokoh cinta di sinetron Ada Apa Dengan Cinta. Pemeran yang ketiga ada Jonathan Frizzy. Pemilik nama asli Jonathan Frizzy, Arklaus Simanjuntak ini lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 13 April tahun 1982. Ia adalah seorang model dan aktor berkebangsaan Indonesia. Aktor berusia 42 tahun ini menganut agama Kristen. Pada tahun 1999, Jonathan memulai karirnya sebagai seorang model. Kemudian ia debut di sinetron perdananya yang berjudul Genie Oh Genie. Kemudian ia juga membintangi sinetron Dewi Fortuna, tayang pada tahun 2000 sebagai Toko Yadi. Namanya melambung saat ia berakting di sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. Pemeran yang keempat ada Rebecca Tamara. Artis cantik ini memiliki nama asli Rebecca Tamara Gunawan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Agustus tahun 1994. Ia adalah seorang model dan aktris berkebangsaan Indonesia. Agama yang dianut aktris berusia 29 tahun ini adalah Islam. Pada tahun 2012, ia memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui debut sinetron perdananya yang berjudul Oh Ternyata. Dan sinetron yang baru-baru ini ia bintangi adalah sinetron Bintang Samudra dan Ikatan Cinta.